Alright guys, welcome back to my channel guys ya. Kita kali ini akan lanjut bermain Mobile Legends Adventure. Nah, sekarang kita akan melakukan labirin guys ya. Jangan pencet ini. Iya, jangan pencet keyboard ya. Nah, ini sudah saya buka guys sepertinya. Nah, langsung aja kita guys ke dungeon 19. Iya. Oke. Okay. Oke. Okay. Kita buka akhirnya cari musuhnya, mana musuhnya supaya musuhnya kena petir ya guys ya. Satu ada guys, satu kena petir itu. Nah, oke ya 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 apa sudah itu Roxen. Hei, bikin api dia. Oke, di sini kita kejar dulu yang ini ya. Nah, ini karena ini mudah ya. Kita pakai tim kedua dulu. Ya. Tim kedua itu. Ya. My mission is to protect life. Oh, dia panggil. Dia panggil. Time to witness the handsome. Autonya kita matikan dulu guys ya, kita kena mau kumpulin energi. Oke, kita lanjut aja yang ini guys ya. Hero-heronya kita pakai tim utama guys. Tim utama kita sementara ini ya, 4 duck ya, dan membantu sama si Estes guys ya. Apa pak? Estes. Can you call him Estes? Estes. Ya, Estes. Oke, what are you doing? Boom. Sudah dua musuh kita kalahkan ya guys ya. Di sini kita mau ambil yang ini aja dulu guys. Karena kita nggak pakai yang lain ya. Oke, I cannot see you hard. Oke. Thank you. Welcome. Oke. Kita baju baby shark. Oh ya, Roxen suka baju pakai baju baby shark ya. Oke, musuhnya kita berhasil kalahkan lagi guys ya. Kita sekarang ada buku lagi. Koko sama Wen udah ada baju ini. Oh, udah ada ya. Karena mereka udah pakai baju pink kan untuk cewek ya. Oke guys, kita lanjut ya. Kita auto sekarang guys, karena sudah penuh semua ya energinya ya. Nah, supaya musuhnya tidak berkutik, supaya cepat mati ya, kita pakai aja ultinya guys. Oke, kita dapat buff dan bagus ya guys ya. Aduh, kurang bagus lagi guys. Di sini kita enggak gitu pakai yang lain, kita pakai yang ini guys ya. Elemental Hero. Tangan kecil. Jari. Ya, tangannya cuma ada dua itu. Ya. Oke. Masih di lantai ini masih kaki muda juga ya. Jari. Kaki juga jari. Jarinya ada? Ada 10. Ada 10 juga. Iya. Kita cari musuh mana musuhnya? Nah, itu ada musuhnya. Aduh, kita harus langsung aja kita kalahkan nih guys ya, karena dia nanti samannya tuh bakal, kalau kita buka tail lagi nanti dia memperkuat teman-temannya guys. Jadi kita bunuh dulu si Bomber nih supaya membantu memberikan damage pada musuh yang lain ya guys ya. Oke. Oh ya guys, lupa salah guys posisi. Di sini Alice seharusnya di depan guys. Oke, kita naikin yang dark ya, karena banyak yang dark ya gitu. Kita pakai ya. Nah, di sini guys. Nah, kita posisikan Alice di depannya guys. Karena Alice bisa itu guys. Apa namanya guys? Bisa itu ya. Life steal ya guys ya. Pakai skill ultinya tuh ya guys. Jangan Ren. Jangan. Oke. Oke ya. Oke ya, Lens.
Oh, kalau kamu kenal Argus, iya Argus ini silent ya. Tetapi dia sudah ulti guys, tapi ya tidak bisa nambah darah guys ya, karena ada ultinya Vexana guys. Oke, itu Rain guys ya, anak yang tiga ya. Ya. Oke, kita lanjut buka. Wih, lumayan guys ya. Dapat 10k ya. Wih. Betul. Pressure ya. Betul. Nah. Turun nah. Foto. Ya, mau ikut ya, ya guys. Oke. Oke, kita lanjut guys. Oh, di sini bekunya nanti dulu guys, kita ambil yang ini ya, yang epic dulu guys. Di sini kita mungkin merencana ambil yang ini guys, simpan dulu satu. Jadi bomnya kita buang satu guys ya. Aduh, ini loading. Ya, oke. Okay. Siap. Teman. Oke. Okay. This is Wendy. Oke. Okay. Papa. Kayaknya kita betulin lagi. This is Wendy. Iya, iya. Nah, ini kita langsung aja. Apa nih ya? What is that, Pak? Oh, jadi semua hero ya guys, langsung aja kita tembak pakai cam guys, karena nih 5 hero ini biasanya menyulitkan guys ya. Atau dia. Oke. Lanjut. Die for me. Oke, masih lantai-lantai bawah nih masih gampang guys ya. Oke. Oke, kita harap petir keluar terus petir. Ajar musuh yang ada ya. Oke. Oke ya, Pak. Iya, absen. Oh, ada tuh si Saman. Pantas si Wolf tadi nambah ya guys ya, buff-buffnya guys ya. Oke, kita sisa kita dulu ya, apakah kita bom. Oke, kita hajar aja ini bomber ya guys ya, karena sekali lagi bomber kalau dia mati dia melukai teman-temannya guys. Ya, karena tidak ada goal ya, jadi aman aja guys ya. Kalau ada goal guys, jangan member guys ya, bunuh goalnya dulu guys. Oke, okay. Buffnya, oh bagus sekali guys ya, buffnya lumayan guys, dapat epic. Oke, okay, sini kita hajar ini samannya. Oke, okay. Argus sudah siap ulti ya. SS, heal teman-temanmu. Oke, okay, mantap ya. Di sini kita heal dulu guys. Kita hajar dulu guys ya. Kita bom dulu si wolf-nya guys. Oke, okay, semakin sekarat wolf-nya guys. Apa? Apa sih itu? Gempasnya kejedot. Oh, gempasnya kejedot. Kejedot apa nas? Kejedot. Lobster dia. Oh, kejedot lobster. Berarti lobsternya lebih gede dari Genpas ya. Wih, ada wolf lagi guys. Oke, kita di sini kita pilih attack speed guys ya. Karena kita belum punya attack speed. Kemudian kita hajar aja dulu guys. Karena itu apa? Penambah HP-nya kita pakai nanti di akhir-akhir aja guys ya. Iya, Pak. Ini roketnya lucu guys ya, imut nih. Ini anak saya paling centil lucu nih guys, nggak bisa diam nih. Oke, kita pakai ya guys ya. Ya. Oke, kita lanjut ke lantai berikutnya. Woi, what's that? This is treasure. Ya, treasure chest is very very big. Wow, treasure. Wow, ya, yeah. Thank you, kita dapat fragment guys ya. Bagus sekali ya fragment ya.
Oh, tuh summonnya ada di ujung guys, tapi karena belum ada monster, jadi dia buff, dia tidak bisa meningkatkan buff ya guys ya, karena teman-temannya tidak ada guys. Dia masih sendirian, kita biarkan aja deh guys ya. Oke, okay. Aduh, sudah ada teman-temannya, tidak apa-apa guys ya. Nanti kita bukuin aja temannya guys. Roxanne, oke. Nah kita di sini banyak ya, banyak freeze ya guys ya, kita pakai aja freeze nya kita hambur-hamburin aja freeze nya guys, kena banyak sekali freeze nya oke, kita buka-buka lagi guys. Iya pak. Oke ya, aman ya, semua musuh sudah terfreeze ya. Oke, kita buka-buka treasure chest nya ya. Iya papa. Oke, sini kita kasih lemah dulu satu monster. Ada apa itu? Oke, kita ajar samannya dulu. Karena samannya ada 3 hero ya. Kita lihat. Oke. Karena musuh sudah sekarat ini seharusnya mudah. Oke, kita dapat puppet 1 Cyclops. Oke, selesai guys. Selesai. Iya. Wow. Oke, mudah-mudahan buffnya bagus ya. Oh, lumayan lagi guys. Kita ambil yang ini guys. Ya. Terus kita ajar yang ini lagi guys. 3 hero musuhnya lagi. Power kita sudah 2 juta guys ya. Ini bossnya yang di dungeon 19 ini powernya 2,1 kalau salah guys. Yang mana? Nah, kemarin kita kalah itu guys ya. Siapa apa? Nah, oke, okay. Kita lanjut Toxen. Ajar. Siapa? Kita buang aja ini karena kita punya back sudah full ya. Kita ajar yang musuhnya 1,3, kita masih unggul ya, 2, kita punya 2 juta guys. What is that pa? Heroes. What do you mean? The enemy? Did you mean the enemy? Oke, di sini kita pakai yang ini guys ya. Lab steel. Oke, kemudian kita oke ya guys. Langsung turun ke floor selanjutnya. Oke, di sini adalah rest floor ya guys ya. Oke, kita kasih penuh aja guys, kita punya hero happy-nya. Dan di sini hero kita tidak ada yang mati guys ya. Oke, lanjut aja guys, kita tinggalkan aja itu. Ngantuk, apa-apa nih baru bangun ya. Oke, di sini karena ini si Pris bisa merepotkan, langsung aja kita ajar guys. Karena nanti si Pris menghil terus nih guys, jadi kita punya lightning itu tidak berguna ya. Oke. Jadi langsung aja kita habisi dia guys. Oke. Okay. Ya, Oksen, anak papa, pandai ya, nak. Oke. Okay. Ini kita mulai buka-buka tai lagi, guys. Karena sudah habis ya, sudah tidak ada ya, jadi aman. Itu monster-monster biasa bakal kena petir terus menerus, guys. Oke, okay. Mantap. Mantep. Oke, ini kita pakai aja nih. Oke, kita buka peti kecilnya. Oke. Nah, sini kita pakai aja meriamnya. Cannon, tembak, mati. Oke, mudah-mudahan buffnya bagus guys ya. Oke, lumayan guys ya. Wih, ini case Dark Hero terus guys, power mantap nih guys. Karena tidak ada yang lain lebih bagus, kita pakai aja yang ini guys. I don't know. You want to see? No. Oke, di sini kita lihat dulu guys, musuhnya yang mana ya yang susah ya. Oh, ini guys, ini semua hero ya. Ini harus diutamakan guys ya. Nah, semua hero ini. Karena seperti biasa bakal menyulitkan guys. Karena mereka punya skill-skill bawa yang merepotkan. Lain kalau tadi musuhnya banyak sedikit hero atau banyak minion guys ya, itu lebih mudah guys. Kalau full hero ini ya susah guys. Oke, okay, berhasil dengan mudah kita taklukkan. Oh ya, kita lupa nilai power kita sudah naik berapa guys ya. Oke, okay, di sini kita bisa lihat ada 3 hero musuhnya ya. Oke, okay, power kita sudah hampir 2,2 guys ya. Menaik terus guys. Nah, ini saya rasa kita bakal sukses melewati labirin dungeon 19 guys. Oke. Okay. Sebatuk nak ya. Macam guna ya. Oke,
Oke, okay, buff lagi. Lumayan bagus ya guys ya. Kita ambil kali ini yang ini guys. Oke. Okay. Come on. Aduh, loading gini ya. Jaringannya kurang bagus ini. Oke. Okay. Kita heal dulu guys. Kita sekarang apa lagi ini kan? Roxen, peti lagi. Treasure chest. Let's open it. Jeng. Oke. Okay. Dapat fragment lagi guys ya. Bagus sekali ya. Kita sudah dapat 20 dan kita kali ini heal lagi. Nah, sekarang kita menghadapi lantai terakhir guys. Nah, di sini lantai terakhir. Waduh. Ada yang terakhir kapan? Musuhnya ini waduh. Oke, kita langsung aja guys mencari saman guys ya. Kita mencari saman. Kita harus menghajar samannya guys. Karena kalau tidak ini bakal merepotkan ya guys ya. Jadi kita bekuin dulu guys yang di sini. Nah, kita kita bekuin dulu saman yang di sini guys. Oke. Nah, jadi saman yang ini tidak ada buff. Kita hajar guys langsung samannya. Itu siapa? Tante, siapa namanya? Yang itu loh, mama mau olahraga di atas ya. Oke guys. Oh iya, Tante Upi tuh. Oke, sudah buku ya, aman ya. Jadi kita langsung bunuh aja lagi si siapa nih guys, si Goal ya guys, karena ini berbahaya kan. Kalau kita bunuh yang lain dia makin kuat guys. Oke, lanjut ya, kita hajar musuhnya. Oke ya pak. Ya lihat kamera nak, ini kameranya sih. Nah. Siapa itu? I don't know, let's see. Nanti aja, ya. Oke. Kemudian kita buka-buka dulu yang lain ya. Iya. Kita bukuin aja nih. Nah tuh bosnya ketemu sudah. Oke, kita punya banyak bom. Jadi aman aja nih. Buffnya mudah bagus ya. Wow, jual. Oke, kita ambil yang ini karena itu shield sudah punya. Nah, di sini kita bom aja bosnya guys. Oke. Kita bom bosnya aja. Nah, kalau kita dapat bosnya, kita dapat kuncinya guys ya. Iya. Karena kalau yang lain ini gampang ya. Ini juga gampang aja, berarti aja dari bos ya guys. Oke, bosnya aja dulu. Kita aja langsung bosnya. Apakah kita berhasil lolos daripada labirin 19 ini? Oh ya, power kita lebih tinggi guys ya, dan sudah musuh sudah sekarat. Tunggu sini. Saya rasa bakal menang guys. Ya, sebentar Roxen. Mama lagi sedih. Wih, target kita hampir mati guys. Waduh. Si siapa namanya? Waduh, si Estes kita mati guys. Tapi tidak apa-apa ya guys ya. Tidak apa-apa guys. Kita berhasil mendapatkan kunci guys ya. Oke, jadi sekarang kita di sini have fun aja guys. Oke, kita langsung aja pakai ya seperti biasa andalan kita. Si Bing Sitar, karena kita ya memang masih gue stres tadi ya, kita bisa cuekin aja stresnya guys ya. Kita sudah mau selesai ya, tinggal satu dosa lagi. Oke, ini minion gampang sekali ya. Oke, selesai, dapat buff yang bagus dong. Mama, tunggu sini. Oke, kita bilang ini aja guys, dan terakhir, musuh terakhir guys. Oke guys, kita berhasil ya melewati labirin 19. Oh iya. Mama, tunggu sini. Oke. Ada mama. Oh, iya, ada mama tuh, mama. Oke, kita berhasil, guys. Oke, ada peti lagi. Terakhir kita buka lagi open chest precious chest-nya Roxen. Ceng. Aduh, hampir dapat ya. Aduh, hampir dapat kita gold peti legendary, guys ya. Oke, kita berhasil menang, guys. Ada dapat skill. Oke, ini clear guys ya. Karena memang lantai 19 ini sudah saya menangkan, dan sekarang saya mau mengulang aja supaya saya bisa memvideokannya guys ya. Oke. Di sini
ada peti ya, tapi saya nggak mau ambil guys, kita semua saya simpan supaya untuk di kemudian hari ya guys ya. Oke, jadi kita belum ada ambil. Di sini saya mungkin mau mengambil karena 2 hari lagi reset guys ya, 2 hari lagi reset. Di sini kita masih bisa main-main 1 hari lagi. Jangan ambil bola ya. Jadi kita lanjut guys nanti di hari terakhir guys ya. Oke. Oke, itu aja guys untuk video kali ini. Terima kasih, jika kalian suka videonya tolong tekan tombol like-nya dan jangan lupa share dan subscribe ya guys ya. Oke, thank you sudah. Ya, thank you karena sudah terima kasih sudah menonton. Bye bye.